Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, pada hari ini kita akan menyaksikan ujian pengembangan diri dari Mapel Kewirausahaan. Nah, kali ini luar biasa sekali, jam jualan di beberapa stand yang sudah ada itu sangat ramai sekali. Jadi kalau kalian yang hari ini punya voucher, bisa ditukarkan di stand-stand yang sudah tersedia sesuai dengan jurus kalian. Nah, mari sekarang kita kulik ya beberapa menu makanan yang saat ini sedang dijual sama peserta tadi SMK Krian 2. Jadi dari jurusan perkantoran. Wah, silakan. Ini ada pentol ya di sini ya. Ini ada pentol. Pentol ini namanya pentol apa ini? Wonton, Pak, wonton. Oh iya, ini berapa nih ini? 5.000 dapat 3. Oh, 5.000 dapat 3. Saya beli 15.000 ya. Oke. Ini menunya sangat enak sekali. Nah, sekarang kita geser ke stand berikutnya. Ini ada apa ini? Risol mayo. Nah, ini kalau kamu sedang punya hajatan ya, kamu bisa nih beli risol mayonya anak-anak kelas 3 di kafe MPLB. Oh, sorry. 3 MPLB. Wow, luar biasa. Ini risol mayonya enak ini. Oke. Sama ini ya. Oh, ini juga ada ini. Ini pisang selimut lah. Kalau kamu biasa menyelimuti tetangga, ini beda lagi nih ya. Ini namanya selimut pisang. Rasanya mantap. Oke, kita geser ke stand berikutnya. Apa semua stand-nya luar biasa. Ini tinggal beberapa ini stand-nya ini ya. Nah, ini ada apa ini? Ini bola-bola ubi. Ya. Bola-bola ubi ini produksi langsung dari kelas 3 MPLB 2. Berapaan segini, Kak? 6.000. Ini masih ada terjual atau enggak ini? Oh, udah punya orang wajah. Sudah sold out, teman-teman. Ya. Jadi, kalian enggak bisa beli lagi. Kita sekarang geser ke jurusan DKB. Oh, belum ya? Belum. Mau sebelah sini, belum. Oke, ya. Ini ada minuman apa ini? Jesse. Oh, nipis Jesse. Ini harganya berapaan? 4.000. 4.000 sudah terjual? Oh, sudah terjual, berarti sudah semua semuanya. Oke, okay. Luar biasa minumannya. Satunya lagi ada cilok. Oh, cilok. Waduh, ciloknya kayaknya pedas ini ya. Oh iya, emangnya tetangga. Ini berapa harganya ini? 5.000, ini 13. Sudah terjual? Oke, okay, luar biasa, mantap semuanya. Oke, okay. Untuk jurusan perkantoran semuanya sudah ludes terjual. Sekarang kita geser ke jurusan multimedia atau desain komunikasi visual. Ini jualan apa, Mbak? Kebab. Kebabnya ini sudah terjual semua ya? Minumannya? Wow, luar biasa. Jos, kebabnya enak, minumannya juga seger. Oke, kita lanjut ke stand berikutnya. Ini menunya ada wonton chili oil. Sudah terjual kan? Sudah, Mbak. Semuanya sudah. Sama minumannya juga. Ini kalau Pak Irmo, ini sudah bisa ya? Oh, aduh. Tuh, saya tadi bawa uang, Rek. Gak laku uang saya ternyata. Uang saya gak laku ternyata. Sekarang kita geser ke stand berikutnya. Ini jualan apa ini? Oh, es capcin ya. Ini berapa ini harganya? 5.000. What? Sudah terjual? Gak ada sisa lagi. Luar biasa. Mantap semuanya. Oke, sekarang kita geser ke stand berikutnya. Ini menunya apa ini? Melbourne. Sudah terjual kah? Sudah. Oh, sudah sold out juga. Luar biasa, ini jualan macam apa ini jam ini? Segini sudah terjual semua. Oke, mantap ya. Oke, kita get. Ini jualannya apa? Tenggora sama tis-tis. Sudah terjual juga. Sudah terjual semuanya. Ini dalgonanya luar biasa ini ya. Ini ada logo-logo kayak yang di itu loh. Apa? Starbucks itu loh ya. Ini jeplakannya, Bro. Berapa ini kalau satu paket sini? 5.000. Oh, 5.000an, Bro. Oke, dan ini stand-nya terakhir ini ya. Oh ya, ini jualannya apa? Oh iya, mojito sama cola gin ya. Oh, sudah habis semuanya ya, sudah. Oh, luar biasa. Ini dia. Oke. Sekian vlog dari Pak Eri.
terkait kegiatan kewirausahaan yang ada di SMKTN 2. Dan saya berharap info bottom bisnis yang ada di SMKTN 2 tidak hanya dikembangkan ketika ujian saja, tapi juga bisa dilaksanakan ketika peserta didik sudah lulus dari SMKTN 2. SMK bisa, SMK hebat, SMKTN 2 bisa hebat luar biasa. Terima kasih.